Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Welcome to DS Lunch and Learn by the Faculty of Dentistry UITM. Today we'll be having a bilingual webinar in English dan juga dalam bahasa Melayu for everyone to enjoy while having lunch at wherever you are. Kita santai-santai saja petang ini untuk kita sama-sama mendapat ilmu sambil makan tengah hari di mana jua anda berada. Topic for today's webinar is COVID-19, what you need to know and what to do. Apakah yang perlu anda tahu dan lakukan. But before we begin, it gives us a great pleasure to invite Yang Berbahagia, Professor Datuk Dr. Muhammad Ibrahim Abu Hassan, the founding Dean of Faculty of Dentistry UITM, to deliver his welcoming remarks. Please welcome Yang Berbahagia Datuk. Okay, thank you very much, Cik Farah, for introduction. Okay, terlebih dahulu, saya minta terima kasih kepada semua yang telah sudi untuk bersama mendengar sedikit pengetahuan, share pengalaman tentang perkara yang very important sekarang ialah COVID-19. So, kita terpanggil untuk membuat program ini kerana banyak kita selaku staff dan dengan dan juga belakangnya ada juga pensyarah kita yang sendiri telah staff kita sendiri telah mendapat staff dan student telah mendapat jangkitan COVID-19. Jadi untuk ini saya berharap bahawa penerangan ini daripada pakar-pakar dari berbagai dari pusat kesihatan, dari offshore Koshor Sungai Buloh dan dari Dr. Kerman serta juga kita telah menjemput Dr. Afiq yang telah mengalami penyakit COVID-19 ini berkongsi pengalaman supaya kita tidak kita dapat bersedia dan tidak takut untuk menghadapi realiti kerana COVID-19 ini akan berpanjangan sebenarnya. Jadi kita terpaksa supaya orang kata kita kena jaga kita. Jadi dengan ini kita dengan mendapat pengetahuan, pengalaman daripada facts-facts daripada pakar-pakar kita. Dr. Zaitun, Dr. Zaliha, Dr. Kerman dan juga pengalaman seorang yang menghadapi penyakit COVID-19 ini dapat memberi sedikit kita sesuatu pandangan yang lebih, maklumat yang lebih lanjut tentang COVID-19. Jadi kita tak terasa-rasa. Kadang ada orang bertanya kepada saya, adakah kalau kita pegang orang COVID-19 tu kita akan dapat penyakit COVID-19 juga? Satu. Kalau dua, kalau kita bertemu di dengan seorang COVID-19 tu yang berjarak di berjarak 5 kilo 1 2 3 meter jauhnya, adakah kita dikira kontak rapat? So jadi saya perlu ini perlu penerangan kepada staf-staf kita supaya kita lebih mengetahui sebenarnya COVID-19 ini bagaimana cara merebak, apakah dia cara merebak dan bagaimana nak menghindar apa menjauhkan daripada ia tertimpa kepada kita. Jadi saya harap di hujung program ini kita lebih lebih mengetahui tentang apakah bahaya dan bagaimana kita nak mengelak COVID-19 ini. Itu saja sedikit kata-kata aluan saya. Saya harapkan dan sangat terima kasihlah kepada tiga-tiga keempat-empat panel yang kita telah panggil untuk share memberi pandangan maklumat tentang penyakit COVID-19 ini. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk.
We will now proceed with our first sharing session for today. During presentation, for any inquiries or feedback or questions, participant can leave it in the chat box on the left side of your screen. Messages will be read during question and answer session later on. Our first sharing session for today is about COVID-19, what you need to know and what to do from UiTM's perspective, SOP and experiences. Tiada yang lain yang lebih layak lagi untuk memberikan sharing session ini melainkan yang berusaha Dr. Zaitun Nasir, our very own director of UiTM Health Center UiTM. Without further ado, please welcome yang berusaha Dr. Zaitun Nasir. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farah yang berusaha, yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Ibrahim Abu Hassan, the Dean of Dental Faculty, Dr. Zaleha, Dr. Kerman and also Dr. Afif. Okay, rasanya kita dah lama dah bersama dengan COVID-19. So thank you for inviting me on DS Lunch and Learn. So very short, what you need to know and what you need to do. So saya rasa ramai yang dah faham apa itu COVID-19. So kalau COVID-19 since December 2019, sebab tu nama dia COVID-19. It's a coronavirus disease in 2019. Itu nama apa the new virus yang ada ni. So saya akan bincang sikit mengenai apa itu SOP yang berkaitan dengan COVID-19 di UiTM. Apa yang perlu dilakukan jika kita disahkan positif atau jika kita kontak rapat dengan individu yang positif. Apa maksud kontak rapat kepada pesakit? Sebab ini ramai yang confused kontak rapat ni. Macam Datuk kata tadi, jumpa jauh pun dia kata dia kontak rapat juga. Ini yang confusion yang selalu berlaku semasa mengisi borang saring C19 juga. Dan apa itu quarantine atau home quarantine dan tempoh kuarantin yang terkini yang telah maklumkan atau diumumkan oleh MKN. Next, please. Okay, coronavirus, kalau kita ingat bermula dari Disember, they start with a family coronavirus yang bermula di Wuhan, China. Sekarang dah affect the whole world, semua negara telah affected. Kalau di Malaysia saja dah hampir 100,000. Now is yesterday is 97,389. Yang meninggal dunia about 439, iaitu about 0.5% daripada kes di Malaysia. Sehingga semalam di ICU 111 dan yang perlukan ventilator is about 59. Hari ini kita pun tak tahu lagi berapa. So semalam kes adalah 2,062, di Selangor sahaja 1,014. So kita kampus UiTM di Sungai Buloh dan juga di Shah Alam, Puchak Alam dan Dengkil memang sangat berisiko tinggi kerana kes di Selangor sekarang separuh daripada keseluruhan di Malaysia. Di UiTM untuk gelombang yang kedua ni, kita telah ada kes sebanyak 64 keseluruhan di seluruh kampus, iaitu 27 staff telah terlibat dan 37 staff student di seluruh negara, di seluruh kampus cawangan. Yang masih dalam rawatan ada 8 orang, iaitu 4 orang staff dan 4 orang student. Manakala person under investigation and person under surveillance, iaitu yang kategori B, seramai 63 orang. Ini yang current mana hari ini. 55 orang staff dan 8 orang student di merata di satu Malaysia, di semua kampus di satu Malaysia. So maknanya dia ada 2,062 yesterday, kita ada pertambahan 2 semalam staff UiTM. So that means memang kita tahu yang virus ni berada di mana-mana. So how that the person can infected by COVID-19? So kalau kita tengok rajah ni, the root of COVID-19 transmission, it can be from the droplet. Droplet ni adalah the particles, the virus yang keluar daripada the person, infected person, iaitu bila mereka positif,
dia boleh merebak through droplet yang kecil. Kalau ni perlu Encik Han, saya cakap perlu. Boleh nampak ya? Boleh nampak kan? Okey, ataupun droplet yang besar sedikit melalui apa ni? Inhalation ataupun airborne ataupun direct contact. Direct contact ni contoh kalau kita bersalam atau apa ni, that's why apa nanti kita tengok macam mana nak mengelakkan daripada merebaknya kes apa ni COVID-19. Direct contact ataupun indirect contact. Indirect contoh kita pegang the same apa ni alat ataupun sudu sharing cawan dengan the infected person. So itu yang boleh apa merebakkan kepada individu lain. Next. So the incubation period for apa COVID-19, so kita tahu kalau dia baru, kita baru berjumpa sahaja dengan apa the person yang infected, mungkin belum dapat positif lagi. That's why apa ni test ataupun swab test, the RT-PCR akan dibuat dalam masa 5 hari ataupun baru dia ada simptom kalau dia dapat positif. Next. Kalau terlalu awal, kita tak dapat nak detect. Okay, next. Okay. So what is the case definition untuk COVID-19? Dia ada the clinical and also epidemiological criteria. The clinical symptom ni semualah symptom yang kita dah tahu eh. Fever, chills, rigors, cough, shortness of breath. So semua ni kita yang memang everybody knows already. So but the epidemiological, the next one is, next slide please. The epidemiological ini adalah contact dengan siapa. So adakah kita come from the COVID-19 cluster? Macam contoh now di Shah Alam kita ada Panasonic cluster, ada yang daripada birthday punya cluster ataupun kenduri kahwin punya cluster, atau come from the red zone, atau kita ada apa travel to the foreign country within the 14 days, ataupun ada contact to the confirm case within the 14 days. Ini dalam family members, kawan satu pejabat within the 14 days. So apa ni definition kena dua-dua, satu ada epidemiological and also clinical. Cuma ada ramai juga sekarang yang kita tak tahu datang dari mana. Dia tak ada epidemiological criteria tapi the swab is positive. So they consider as positive because now COVID is in the community already. So the asymptomatic yang ramai yang tiada simptom dah ada dalam community. Jadi buat masa ini saya rasa macam kes yang 2 hari lepas staff UiTM yang dia screen during admission untuk operation lutut, tapi bila screen dia positif, so dia pun tak tahu dapat dari mana. So bila screen for operation dia positif. So kita dah tak nampak lagi yang epidemiological ni because COVID is in the community already. Next please. Okay, so ni summary of the case definition tadi. Next. Okay, so about 70 to 80% case COVID-19 ni tak ada gejala. There is no symptom. Ataupun dia gejala ringan yang batuk sesama biasa. Jadi kita pun tak tahu dalam community ni siapa yang ada membawa this COVID-19. That's why kita perlu jaga jaga jarak, pakai mana this three W and elakkan the 3S yang saya akan detail nanti. Sangat-sangat penting sebab kita tak tahu siapa yang membawa. Adakah kita yang membawa COVID-19 ataupun the individu yang kita jumpa tadi. Because the 80% COVID-19 ni tiada gejala atau tiada simptom. Next. Okay. So apa itu COVID-19? Semua pun dah tahu So sikit saja. So the next one is SOP ataupun apakah apa ni the new norms yang berkaitan dengan COVID-19 di UiTM. So SOP banyak kita rujuk ke MKN, kita rujuk SOP daripada KKM, daripada apa KPT pun ada SOP dan Naib Chancellor di UiTM is kita menggunakan apa keliling dan juga SOP yang diedarkan di pejabat Naib Chancellor. Dan kita juga di pusat kesihatan kita keluarkan perkeliling setiap hari. Contoh hari ini kalau siapa yang dah tengok kita ulang balik kita apa kemaskini
ketahui anda di mana dalam rantaian COVID-19. So nanti mungkin boleh tengok, saya akan share juga dalam slide nanti. Dan kita ada juga apa ni, OSH ataupun keselamatan dan kesihatan pekerjaan di fakulti, dan juga jawatankuasa operasi bencana di Shah Alam dan juga di negeri ya, atau Job Sign, Job N. Okey, ini adalah merujuk kepada perkeliling yang terkini yang akhir sekali lah daripada Naib Chancellor. So pesanan daripada Naib Chancellor dan perkeliling berkenaan adalah semua staff wajib mengisi borang saring C19 UiTM setiap hari untuk mengetahui risiko kita, dan juga scan QR code di setiap PTJ, QR code saring C19 dan untuk QR code saring apa ni, My Sejahtera. QR code saring sejahtera wajib daripada perkeliling MKN. QR code saring C19 wajib sebab kita nak tahu di mana staff kita pergi pada setiap hari, supaya kita dapat locate where are they going if they are positive ataupun dia adalah kategori B. Jadi kita dapat cepat untuk nak mengelak daripada apa ni, jabatan berkenaan untuk apa, kita nak buat disinfection ataupun untuk mengesan siapakah kontak rapat di pejabat berkenaan. So ini yang wajib dilakukan di setiap PTJ. Dan seterusnya VC apa, dalam apa, perkeliling berkenaan menasihatkan supaya sentiasa memakai pelindung muka atau face mask, basuh tangan menggunakan air dan sanitizer. This is what, whatever that mana-mana kita pergi kena bawa dan juga gunakan, jarak fizikal 1 meter dan juga sentiasa menjaga kesihatan, dan sekiranya ada sakit ataupun ada gejala kena cepat dapatkan rawatan. So ini sebahagian daripada amanat VC pada apa, dua bulanan yang lepas, yang terkini. Next. Okay. Kita ada dua QR code ataupun apa ni, saringan risiko menggunakan My Sejahtera yang wajib by MKN dan juga KKM. QR code ada di mana-mana, di dalam UiTM dan juga di luar UiTM. Database untuk My Sejahtera berada di Mampu. Kita tidak dapat untuk integrate with the system. So apa yang kita buat, kita wajibkan dua-dua. Dalam perkeliling VC yang lepas, kita wajibkan dua-dua. Maknanya saring C19 dan juga My Sejahtera. Sebab My Sejahtera can be accessed by KKM and MKN sahaja. So UiTM kita tak boleh dapat access to this My Sejahtera punya database. Tapi kalau di hospital, saya rasa My Sejahtera is more important sebab kita KKM, pihak KKM mudah untuk nak trace apa ni, siapa individu yang masuk ke kawasan berkenaan. Next. So ni My Sejahtera lagi. So wajib di semua tempat, wajib scan and wajib update our status dalam My Sejahtera. Next. Untuk di UiTM, kita gunakan saring C19 UiTM. Next. So dalam saring C19 ni, kita pun memang telah wajibkan semua staff dan semua individu yang masuk mengikut setiap hari supaya kita dapat tahu apakah kategori kita setiap hari exposure kepada COVID-19. So ni contoh-contoh yang kita dapat. Kalau kita dapat B, dia akan keluar warna merah. Kalau kita DE tapi bergejala, DE means risiko rendah tapi ada gejala demam batuk sesema, dia akan keluar hijau dan kuning. So kuning tu ada arahan sila dapatkan rawatan dari klinik yang berhampiran. Klinik yang berhampiran bermaksud mana-mana tempat anda duduk. Tak semestinya datang ke dalam kampus. Tapi kalau anda berada di kampus, boleh datang ke pusat kesihatan. Maknanya boleh pergi ke panel. Next, dalam apa ni, saring C19, we can choose. Kalau staff, klik staff, student, contractor atau pelawat. So we can screen everybody. Siapa yang masuk ke dalam kampus. Dan kita dapat categorize kategori untuk apa, staff ni A, B, C yang ataupun DE bergejala ataupun DE yang tanpa gejala. Next. Okay. So ini adalah yang perkeliling hari ini by pusat kesihatan. So ketahui anda di mana dalam rantaian COVID-19. Dia relate dengan saring C19 sebenarnya. Kalau kita nak tahu dalam saring C19 tu kita A, B, C, D atau E, kita tengok kat sini kita di mana dan kita jawab soalan dia. So untuk soalan pertama, actually dalam saring C19, adakah anda telah disahkan COVID positif?
So dia akan dapat jawapan A, kategori A. Kalau anda ada kontak rapat dengan individu A tadi yang COVID positif, anda adalah B. So what to do, apa yang perlu kita lakukan ada di sebelahnya. Saya akan go into detail. Siapa yang C adalah individu yang ada kontak rapat dengan individu B yang telah buat swab tadi. B dia buat swab lah, dia akan check apa untuk ujian pengesahan. So sementara menunggu B dapat jawapan, so C kena duduk di rumah terus untuk home self-surveillance. Nah, okay, next adalah jika dia ada kontak rapat dengan C, dia adalah D. So D ni bebas boleh datang ke mana, risikonya rendah. Dia lapisan yang keempat. Nah, dan E tiada langsung kaitan dengan A, B, C, D. So dia adalah tiada risiko ataupun dia adalah normal. So D dan E dalam DUITM kita benarkan untuk datang bertugas. Tapi untuk C, kita kata dia masih duduk di rumah sehingga keputusan B keluar. Kalau B akan jadi, keputusan B menjadi A, mana B tu positif, so B akan menjadi A, so C akan naik jadi B, so dia akan pergi swab. Kalau B tu negatif, C akan jadi D dan dia boleh datang kerja. So makna dia C akan berada di rumah sehingga B dapat keputusan. So ini yang selalunya staff confused. Dia nak buat apa? Ada yang C nak buat swab dah, nak check dah dia ada COVID ke tidak. Sebab kalau dia bukan kontak rapat, so dia tidak, kemungkinan besar tidak ada virus COVID dalam individu berkenaan. So what is kontak rapat? Nanti saya akan go into detail. Kita pun ada explain dalam tu tapi kecil ni, so nanti akan ada into detail on that. Okay, next. Okay, apa itu kontak rapat? Ini yang tadi Datuk tanya tadi kan, yang apa semua staff pun tak tahu kontak rapat tu siapa. So dia bersemuka dengan pasien COVID-19 dalam jarak kurang dari 1 meter. Maknanya daripada mula dia jumpa pasien disahkan positif, kalau jarak kurang 1 meter, so dia dikategorikan sebagai kontak rapat. Yang kedua, bersentuhan, kontak fizikal, bersalaman, bercium ataupun apa ni, berpelukan ataupun bertumbuk siku ke. So memang dia merupakan kontak rapat. Yang ketiga, anggota kesihatan yang memberi rawatan pada kes yang disahkan positif tanpa memakai pelindung atau PPE yang lengkap. Ni kalau dentist apa di klinik ataupun medical doctor, nurses. Yang keempat, individu yang tinggal serumah dengan kes positif. Yang kelima, individu yang duduk kurang dari 1 meter dengan kes positif dalam satu permis, iaitu dalam pejabat, dalam kelas ataupun rumah ibadat dan di mana-mana. Yang keenam, individu yang mengembara bersama, duduk kurang dari 1 meter dalam perjalanan. So ini adalah definition kontak rapat. Sebab tu semua staff ataupun student yang mengisi saring C19, mereka adalah kategori A, B atau C. Petugas di bilik gerakan kesihatan akan will call them, will verify adakah mereka terkandung dalam kontak rapat ataupun tidak. Sekiranya mereka bukan daripada kontak rapat, we will advise them tomorrow dia isi D atau E. Mana soalan ketiga atau kedua dia jawab tidak. Sebab definition kontak rapat ni kita follow yang telah didefine by Kementerian Kesihatan Malaysia. Next please. Okay, kategori A, anda adalah disahkan positif. Ni hasil daripada saring C19 tadi. So walaupun mereka berada di hospital, mereka sepatutnya kena mengisilah saring C19 dan mereka perlu berada di hospital. Dan ada kalanya, buat masa ini untuk di Selangor sebenarnya, ada beberapa kes yang kita dapat our staff, walaupun pada hari yang kelima masih tidak diambil ambulance, tidak diambil oleh KKM ke hospital sebab hospital penuh. So mereka tetap kena berada di rumah. Jadi mereka kena perlu mengambil langkah-langkah apa yang perlu mereka perlu ambil sekiranya mereka belum pergi ke hospital lagi. Yeah? Next. Kategori B pun sama. So B adalah anda yang kontak rapat dengan kategori A yang COVID positif. So mereka ni akan menjalani ujian COVID-19 dan tapi buat masa ini sekarang di Selangor sebenarnya ujian ni pun sangat lambat juga untuk dilakukan kerana kes pun telah banyak terutama di Petaling. So ada setengah tu dah hari kelima pun tak buat swab lagi, tak buat ujian lagi. Jadi mereka kena kekal untuk berada di rumah dan quarantine themselves supaya tidak merebakkan kepada orang lain. Dan sekiranya mereka telah menjalani ujian,
sekiranya positif, mereka akan dirawat di hospital dan sekiranya mereka negatif, mereka akan terus home quarantine selama 10 hari. Sekarang 10 hari ya. So, selain ini masih 14 hari lagi. Okay, next. Okay, ini sekiranya mereka positif dan mereka dihantar ke hospital. So, apa yang mereka patut lakukan sebenarnya setelah positif, mereka akan dimasukkan ke hospital dan mereka akan diberi rawatan antiviral jika perlu, akan discharge ataupun discharge sekiranya test mereka negatif dan mereka perlu boleh discharge ke rumah dan kebiasaannya mereka akan diberi cuti ataupun disambung kuarantinnya di rumah sama ada 5 hari ataupun mengikut MC yang diberi oleh doktor di hospital. Dan selepas itu mereka adalah bebas dan boleh datang bertugas seperti biasa ataupun bekerja seperti biasa. Next. Okey, untuk yang kategori A yang telah disahkan positif ataupun kategori B PUI ataupun PUS, kontak rapat dengan kategori A. So mereka sama ada di hospital ataupun di pusat kuarantin under KKM atau MKN ataupun masih di rumah. So apa yang perlu mereka buat? Kita checklist dia. Next. So ni mereka perlulah duduk di bilik yang berasingan, as a separate rooms. Bathroom pun kena berasingan. Tapi ada juga berlaku yang mereka duduk di rumah apartment yang hanya satu je toilet. So ini apa yang berlaku pada PUS, PUI kita sebelum ni. Yang akan tanya balik ke bilik gerakan. Macam mana dia nak duduk? Rumah dia ada anak dia, ada suami tapi dia kena kuarantin. So kita kata dia boleh gunakan toilet yang sama tapi jangan pada waktu yang sama. So mereka masuk ke toilet, lepas tu dia boleh bersihkan semua apa yang digunakan. Then tidak digunakan oleh orang lain. Tidak digunakan pada waktu yang sama. Menggunakan bilik yang berasingan. So makanan juga perlu dihantar ke bilik berkenaan secara asing. Kena perlu sentiasa memakai mask dan glove sekiranya dia nak keluar daripada bilik. Mereka boleh kalau sekiranya ada ibu ataupun mak yang ibu ataupun bapa yang lebih daripada 60 tahun kena jaga lebih careful supaya jangan jangkitkan kepada the high risk group ni. High risk group ni adalah orang tua yang lebih 60 tahun, children less than 2 years, pregnant woman dan juga all the chronic disease, hypertension, diabetes, lung disease, kidney and also heart disease, the high risk patient. So kena jarakkan at least 2 meter apart. Ini apa yang perlu dilakukan semasa home quarantine ataupun ataupun quarantine, home surveillance. Next. Next please. Okay, so ni pun sama juga apa yang perlu dilakukan oleh PUS ataupun PUI semasa home quarantine ataupun kategori A yang positif sebelum diambil oleh ambulans ke hospital. So pastikan yang mereka boleh dihubungi melalui telefon sepanjang masa berada dalam rumah. Hadkan kalau boleh jangan ada pelawat langsung datang ke rumah semasa kita dalam quarantine. Kalau ada orang datang pun kena senaraikan siapa yang datang ke rumah kita atau ke bilik kita dan sentiasa memakai mask kiranya ingin batuk ataupun ada batuk ataupun bersin, gunakan etika yang betul semasa bersin dan batuk. Okay, next. Hadkan jarak. Okay. So tempoh kuarantin wajib yang telah diumumkan oleh Kementerian Kesihatan telah dikurangkan daripada 14 hari kepada 10 hari. So tempoh ini dia tally dengan arahan perintah pengawasan dan pemerhatian yang dikeluarkan oleh PKD. Sebab semua staff-staff kita dan juga student yang dalam kuarantin, dia mendapat surat arahan daripada Pejabat Kesihatan Daerah masing-masing. So sekarang tempohnya adalah daripada 14 hari telah diturunkan kepada 10 hari. So kita ikut saja apa yang PKD telah arahkan. So kalau PKD kata 10 hari, kita follow that 10 days. Next. So kalau kita datang dari zon merah atau ada contact, kita perlu quarantine diri kita supaya kita tidak menjangkitkan kepada orang lain. Next. So ni tanggungjawab kita lah semasa quarantine. Next.
Okay, ini pun juga pesakit COVID ataupun the PUS semasa kuarantin. So jangan risau, boleh lakukan disinfeksi itu sendiri, disinfection our room sendiri dan buang sisa kita dengan betul supaya tidak menyakitkan apa kawan-kawan ataupun ahli keluarga yang lain di dalam rumah. Next. Untuk kategori C pula, dia adalah kategori anda yang mempunyai kontak rapat dengan B. B ni tadi yang sedang menjalani ujian, ujian COVID-19. So kalau B positif, maksudnya C telah menjadi B. So C akan menjalani ujian apa ni, pengesahan COVID-19 swab. Dan sekiranya B adalah negatif, dia boleh datang bekerja seperti biasa. Next. Okay. Dan C juga adalah mereka yang datang daripada PKPD dan juga yang menghadiri apa ni acara-acara yang ada kes positif. Sebagai contoh di UiTM pada awal Ogos ke, ada apa seorang menteri yang positif datang ke sebuah college. So semua yang contact dengan mereka kita categorize dia sebagai C. Next. Okay, untuk C apa yang perlu dibuat? Kalau di KKM ataupun MKN, sebenarnya C mereka boleh bekerja seperti biasa. Mereka boleh, dia tidak perlu di-isolate. Tapi untuk UiTM, arahan kita adalah untuk bekerja dari rumah dan perlu home isolation. Sehingga kategori B-nya adalah ujian keputusan kategori B keluar. Kalau B positif, mereka akan terus dihantar untuk ujian pengesahan atau swab. Dan sekiranya B negatif, barulah C ni boleh datang bertugas seperti biasa. Dan sepanjang mereka dalam home isolation, mereka memang wajib untuk mengisi declaration saring C19 setiap hari. Mereka tidak perlu menjalankan ujian pemisahan sehingga B itu adalah positif. Kontak B adalah positif. Dan jika bergejala, sebenarnya mereka perlu, mereka terus ke hospital ataupun klinik kesihatan yang mampiran untuk mereka jalani ujian. Ujian pemisahan sekiranya perlu. Dan sepanjang home isolation, mereka perlu patuh kepada SOP, amalkan 3W dan elakkan 3S ni sepanjang menjalani isolasi berkenaan. Next. Okey, untuk kategori DE, mereka kalau bergejala, demam, batuk, sesema atau sesak nafas, perlulah jumpa doktor untuk mendapatkan rawatan dan disahkan sama ada mereka berisiko pada COVID ataupun tidak oleh doktor. Kalau dia tiada risiko, maksudnya dia boleh datang kerja ataupun diberi surat MC lah. Sekiranya mereka ada risiko, pegawai perubatan akan refer untuk buat swab atau pemisahan. Next. Untuk DE yang lain, DE yang tiada gejala ataupun yang tiada hubungan langsung dengan ABC, so mereka tiada halangan untuk bertugas ataupun untuk masuk ke kelas kiranya perlu. Next. Okay, so kita dah pergi ke COVID-19, kontak rapat pun sudah. So next is adalah mengenai siapa kontak rapat tadi telah saya terangkan juga. Tapi ini adalah yang kita, perkeliling yang kita keluarkan dah pada bulan lepas rasanya mengenai siapa kontak rapat. Sebab ada banyak pertanyaan mengenai siapa kontak rapat. So kontak rapat adalah merupakan individu yang punya kontak secara langsung dengan kes positif COVID-19. Individu yang bersemuka secara langsung dengan pesakit COVID-19 pada jarak 1 meter, kurang dari 1 meter, dan individu yang punya kontak fizikal dengan kes positif dalam tempoh 14 hari dari tarikh jangkitan. Seterusnya anggota kesihatan yang tidak menggunakan PPE, ahli keluarga dalam satu rumah ataupun kawan-kawan dalam satu rumah. Kita dapat juga beberapa kes dalam apa ni, cluster Top Glove yang duduk satu rumah dengan pekerja dari Top Glove yang positif, staff UiTM yang duduk bersama, individu yang duduk berdekatan dengan kurang dari 1 meter dengan kes positif, contoh di dalam kelas, dalam apa ni, pejabat. Dalam kelas so far kita tak ada lagi sebab kelas semua online, ODL, ataupun yang mengembara bersama. Next. Sama jugalah yang di bawah KKM punya posters. Next. Next. Okay, so mana-mana yang kontak rapat ni akan dihubungi oleh PKD, Pejabat Kesihatan Daerah,
untuk dikesan dan untuk mengambil ujian saringan. So kalau di UiTM pun kita akan kumpulkan ada dua atau tiga kali kes yang berlaku dalam UiTM, kita kumpulkan dan kita arahkan mereka untuk menjalani ujian pengesahan. Next. Okay. So kita perlu bantu untuk putuskan rantaian, patuh kepada norma baru untuk putuskan rantaian, iaitu amalkan 3W dan elakkan 3S. Kita kena ketahui risiko jangkitan COVID-19. Next. Okay, what is 3W? 3W adalah wash ataupun cuci, cuci tangan dengan sabun dan air ataupun hand sanitizer, wear mask, pakai face mask, and one adalah arahan-arahan untuk jangan bersalaman, jangan bersentuhan, amalkan etika bantu dan bersin, lakukan disinfection, duduk di rumah dan dapatkan rawatan jika ada gejala. Ni 3W. And 3S, 3C ataupun 3S kita perlu elakkan. So kita jika tidak dapat dielakkan jarak 1 meter, kita kena elakkan tempat-tempat yang sesak atau crowded places, confined spaces, tempat tertutup dan juga the close conversation. Kena bercakap dalam jarak yang dekat. So kita kena dalam mesyuarat pun kita kena jarakkan kerusi untuk mesyuarat, dan urusan di kaunter kita letakkan pangkah untuk klien datang ke kaunter, dan juga di ruang kerja juga kita kena kosongkan bagi jarak lebih daripada 1 meter. Next. So risiko jangkitan ni, kalau kita tengok dia ada traffic light ni merah, hijau dan kuning. So kalau yang risiko rendah, dia memakai face mask, jarak lebih 1 meter, tidak bersalaman. Yang tu berisiko sederhana, ni di mana-mana pun kita berada, di pejabat atau di rumah atau mana-mana kita pergi, kita perlu ambil langkah yang tiga ni. Satu, pakai face mask. Dua, jarak 1 meter. Tiga, tidak bersalaman atau bersentuhan. Kiranya kita memakai mask dengan tak betul atau jarak yang kurang 1 meter atau kita berlaga tangan atau berlaga bahu, risiko dah menjadi sederhana. Risiko tinggi jika tidak memakai langsung face mask, tiada jarak dan bersalaman. So, jadi risiko tinggi untuk jangkitan COVID-19. Next. Okay. So inovasi sistem saring C19 UiTM ni telah di kita masuk dalam convention convention inovasi KIK under di bawah MPC, Malaysian Productivity Corporation. Next. Dan kumpulan pusat kesihatan, kumpulan FOS KIK Pusat Kesihatan telah menerima anugerah kumpulan KIK terbaik Johan Sektor Awam Persekutuan Anugerah Emas 5 Bintang pada minggu lepas. So, tahniah kepada kumpulan FOS yang telah mendapat kumpulan terbaik dan juga Johan Sektor Awam. Next. Okay. So, tahniah dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya ada soalan, bolehlah masuk dalam chat. Terima kasih, Farah. Thank you, Dr. Zaitun, for an insightful and informative sharing session. Untuk soalan, kita simpan dulu. Kita surprise di hujung Q&A session nanti. We will now proceed with our second sharing session for today on the same topic, but from the perspective of medical and healthcare institution, to be delivered by Yang Berusaha, Associate Professor Dr. Zaliha Ismail, Head of Department, Public Health Medicine, Faculty of Medicine, UiTM Sungai Buloh Campus. Please welcome Yang Berusaha Associate Professor Dr. Zaliha Ismail. Dr. Zaliha, minta on mic, Doktor. Terima kasih. Oh, sorry, terlupa. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and selamat tengah hari dah lah ya. Ke petang dah kita ni. Pukul 1.35 dah petang dah. Okay, terima kasih banyak kepada Tuan Madam Pengerusi kita, Farah ya. Dan yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Muhammad Ibrahim, our Dean Dentistry, and Yang Berusaha Dr. Zaitun, daripada Pusat Kesihatan, Dr. Herman dan juga Dr. Afiq. Okey, saya rasa dah panjang lebar dah Dr. Zaitun bercakap tadi. Saya rasa memudahkan kerja saya lah sikit. Cuma yang apa yang saya nak tunjukkan kat sini adalah mengenai apa yang kita buat di di Sungai Buloh.
sebab kita adalah golongan kaki tangan kesihatan kan, yang banyak tengok pasien dan sebagainya. So apa yang saya nak ceritakan sikit lah pasal management yang kita buat di sini. Saya rasa yang lain pasal di dan sebagainya telah diterangkan oleh Dr. Zaitun. So selagi lagi saya nak mengingatkan lah yang kita semua ni kena berbalik kepada perkara yang perlu kita buat adalah new norms lah kan. Ini saya ambil slide daripada KKM jugalah, sama macam Dr. Zaitun. So the new norms in generalnya, yang penting kita jarakkan diri kita, yeah. Elakkan daripada confined space dan sebagainya yang diceritakan oleh Dr. Zaitun. Okay, and hand hygiene. Okay, cuci tangan. Kalau boleh bawalah hand sanitizer ke mana-mana. Dan untuk kaki tangan kesihatan, jangan lupa. Okay, kita ada panduan yang khusus untuk bahagian-bahagian mana yang apa PPE yang kena pakai. Ini saya akan tunjukkan, ya. Ada rujukan dia. Kalau di Kementerian Kesihatan, kaki tangan awam atau healthcare worker ni dia consider adalah semua kaki tangan di bawah Kementerian Kesihatan. Dia tak kira driver ke, staff nurse ke, apa, cleaner, semua yang bekerja. Jadi kalau kami di Hospital UiTM dan juga di Kampus Sungai Buloh ni, kita dah bersetuju untuk mengatakan healthcare worker kita adalah semua yang berada di bawah kampus kita. Dan kalau student nanti masuk pun, mungkin student pun akan di consider sebagai healthcare worker juga, sebab student kita nanti pun akan masuk ke ward, akan pergi ke klinik dan sebagainya. Okay, ini okay, using a PPE, proper PPE. And apa yang kita perlu buat juga untuk kaki tangan kesihatan, sebab kita tahu memang kita terdedah kan, kaki tangan kesihatan sendiri pun dah ada yang positif. Okay, jadi kita kena buat screening, kena follow up. Okay, dan yang utama sekali risk communication lah. Saya rasa kita kena sampaikan maklumat kepada kaki tangan kita tentang apa dia risiko-risiko. You kerja kat bahagian ni, risiko dia apa. You kerja di bahagian ni, apa risiko dia. Itu yang perlu kita terapkan. Saya rasa dentistry pun mungkin dah buat lah. Memang dia punya OSH dia, Dr. Feynman pun dah buat. Okay. And then kita juga melakukan contact tracing. Contohnya kalau ada pesakit yang datang positif, dan kita akan buat contact tracing among staff kita. So siapa yang terlibat, bagaimana dia terlibat dengan pesakit tu. Adakah betul-betul ada orang kata contact rapat dan sebagainya. And then kita juga membuat penilaian risiko lah. Atau, contohnya kalau staffnya kita yang apa yang mengandung ke dan sebagainya, kita akan tempatkanlah di kawasan-kawasan yang berisiko. Okay? Ya, ni saya sama juga. Saya rasa saya tak cakap banyak tentang ni lah. Okay, hand hygiene ni, kalau siapa yang melibatkan pesakit, kalau di dentistry, mungkin you all punya client nanti kan di klinik dan sebagainya, lagi berisiko tinggi sebenarnya, because melibatkan buka mulut orang dan sebagainya. Okay, next. Kenapa tak gerak? Tak gerak lah. Saya nak kontrol. Next, ya. Okay, ini sama protective PPE ni. In next. Okay, PPE ni kalau masih ada lagi yang tidak mengetahui PPE yang betul untuk setiap unit tu, boleh pergi ke, ni saya ada tunjukkan kat sini, dalam panduan kat sini, garis panduan ni kita akan tunjuk. Contohnya yang di bahagian kecemasan, macam mana cara dia pemakaian PPE yang betul. Di bahagian apa yang melibatkan patient dalam ward dan sebagainya, dan penuh dengan dengan apa tu, garis panduan yang ada. So pastikan yang kita ni memakai PPE yang betul lah. Untuk kita tak boleh lari tau, kita kerja kesihatan, kita tak boleh lari. Kita memang akan terdedah dengan tambah-tambah sekarang kes yang makin banyak, dan kita tak tahu, kita kena anggap setiap pesakit yang datang tu adalah positif COVID, anti proven otherwise. Sebab itulah di hospital sekarang kita cuba screen. Kalau kes-kes yang datang, kita cuba buat RTK antigen, kita cuba test dan sebagainya. Kita tak proceed kepada operation dan sebagainya sehingga kita mengetahui status PCR dia, status COVID dia.
Sebab kita tak tahu, because macam Dr. Siti, Dr. Zaitun cakap, kita dah virus tu dah masuk dalam community. So siapa saja, dan more than 80% yang kita, orang tu adalah asymptomatic kan, yang tak ada gejala langsung. Okay, next. Yang screening yang kita, Dr. Zaitun dah mention kan screening. Yang menyedihkan yang sekarang ni lah, yang screening yang kita buat ni, UiTM saringan COVID-19 ni memang bagus sebenarnya, tapi saya rasa masih ramai lagi yang tak isi lah, yang tak isinya masih ramai. Dan agak terkejut juga kadang-kadang yang bergejala, walaupun memang dia bergejala tu bukan kerana COVID, mungkin sekadar sesama biasa dan sebagainya, tapi who knows kan, kita tak tahu. Tapi yang bergejala pun ada juga yang datang kerja, bila kita bercakap dengan dia, oh taklah, bukan COVID lah dan sebagainya. So sekarang kita tak boleh anggap lah macam tu. Kita tak boleh anggap, oh kita tak dapat, oh taklah orang lain lah, kita takkan dapat. Tak boleh sekarang. Kita kena anggap kita pun mungkin berisiko. Jadi tolonglah ya, kalau ramai juga kaki tangan kampus Sungai Bunuh yang masih lagi tidak mengisi borang saringan. Kalau yang isi e-clock work from home tu memang direct lah dia akan isi saringan. Tetapi kalau yang clock in, clock out, yang tampering dan sebagainya, dan memang dia akan terlepas kalau dia tak isi. Okay. And then kita kalau di kaki tangan kesihatan, selalunya kita akan target kumpulan-kumpulan yang berisiko lah. Contohnya golongan yang bekerja di ward, yang kerja di kecemasan dan sebagainya. Dan kita juga ada mengarahkan buat home surveillance order lah kalau yang berkaitan. Nanti kita akan ceritakan detail. Okay, next. Okay, ini kalau tadi Dr. Zaitun dah mention pasal close contact in general public, orang awam. Tapi untuk kaki tangan kesihatan, dia agak lain sikit. Okay, kaki tangan kesihatan saya kata ini apply juga kepada dentistry. Contohnya kalau kita bekerja di, bukan di kawasan makmal yang buat testing dan sebagainya, kita kena tengok dia ni, kalau lepas sini kita kata unprotected exposure to positive COVID-19 kan. Maknanya dia tak ada protection dan dia terdedah kepada contohnya kepada pernafasan ataupun air liur orang tu ataupun body fluid dia, terutama kalau yang batuk, yang sesema tu kan. Droplet tu memang akan ada. Bila-bila you batuk, you sesema, memang akan keluar benda-benda macam tu. Dan ada juga yang mengalami cirit-birit setengah tu kan. Yang ada kes-kes, banyak juga kes yang datang dengan cirit-birit. Setengah kita, selalunya kita kata COVID-19 ni adalah respiratory, tapi ada juga yang datang dengan cirit-birit dan sebagainya. So kemungkinan juga kita terdedah kepada, terutama orang makmal lah kan. Ataupun satu lagi, kita tengok kepada masa dia dan jarak dia. Kalau dia more than 15 minutes, maknanya dia berdepan dengan orang tu lebih pada 15 minit dan kurang daripada 1 meter jaraknya, ataupun dalam masa kerja shift tu. So kita tengoklah pengumpulan masa yang dia berjumpa dengan orang yang disyaki atau orang yang positif COVID. Right? And then satu lagi ni yang penting ni. Ini unprotected exposure, makna breach in inappropriate PPE dalam AGP. Apa dia AGP? AGP ni selalunya prosedur-prosedur yang kita buat yang melibatkan, contohnya dalam kita kalau dekat orang dekat kecemasan, selalunya buat buat CPR ke, buat intubation, buat extubation, buat bronchoscopy, nebulizer ke, mana yang direct kepada mulut pesakit. Kalau orang dental pun memang AGP lah kan, sebab dia buka mulut orang. Itu memang dental tu memang really AGP. Okay, next. Okay. So satu lagi sebelum kita nak buat risk assessment, kita tengok satu kali kita tengok dia punya masa, dia punya jarak, dia punya pemakaian PPE dia. So ini adalah healthcare worker tak dikatalah dia pakai PPE, dia pakai mask, tapi dia duduk kawasan yang memerlukan lebih daripada mask. Contohnya tak cukup dengan mask, dia kena pakai face shield. Dia kena pakai full apron dan sebagainya. Jadi kalau dia tak pakai benda macam tu, kita consider dia unprotected. Maknanya dia agak terdedah. Dia memang boleh dikategorikan orang yang unprotected lah. Maknanya dia tidak
lindungi diri dia sepenuhnya. Okey. Ini boleh dia dapati ya, garis panduan ni boleh buat turun dalam Ministry of Health. Memang dia kepada semua orang lah, kita boleh tengok in detail. Okey, next. Tak kejar masa ya. Tak kata 15 minit aja. Okey. Satu lagi kita kena tengok dalam kata tadi Dr. Zaitun ada cerita pasal okey, kalau you ada kontak rapat dalam masa 14 hari dan sebagainya kan. Tapi kita tengok juga kalau symptomatic, kalau orang tu bergejala, kita kena patah balik. Katalah kita jumpa dia hari ini, dia bergejala dan dia dapat positif. Bila kita nak trace, kita tak ada symptom, kita tak tahu. So kita mulakan daripada 48 jam daripada positif test dia tu sehinggalah 14 hari. Okay. Okay, next. Okay, bila kita consider semua benda-benda tu, kita akan terkategorikan healthcare worker ni atau kakitangan kesihatan ni kepada tiga group lah. High risk group, high risk exposure, medium risk and low risk. And then management dia agak berbeza lah antara low risk, medium dan high risk. Okay, kita di kakitangan kesihatan ni kita tak boleh secara umum macam public tau. Sebab kalau kita buat secara umum, okay, once you ada contact, you dah tak boleh datang kerja dan sebagainya. Sebab bila kita buat macam tu, alamat tutup hospital lah kan. Alamat tutup lah department kita. Jadi healthcare worker ni kita kena teliti betul-betul untuk buat risk assessment dia. Kita kena establish betul-betul dia golongan mana. Low risk, medium and high risk. Okay, low risk nanti kita tengok punya detail. Okay, next. Okay. So sama juga tadi, saya rasa lebih kurang sama, kita akan tengok satu-satu sama ada source tu control atau tidak, orang yang positif COVID ataupun orang yang disyaki tu memakai mask atau tidak. Lepas tu dia dengan kita tu, dengan contact tu, adakah close contact dan dia ikut definition yang tadi kita terangkan. Ataupun kita duduk sesama, kita duduk tapi kita tak pakai proper PPE, okay, itu pun kita consider. And then prosedur tadi, AGP prosedur, and then juga kita tengok kepada clinical symptom dia sama ada bergejala atau tidak, atau kat mana dia bertemu, kan. Kalau bertemu di pantry tu biasanya tak boleh nak cakap lah, memang pantry tu dalam bilik yang sempit dengan semua buka mask sebab nak makan dan sebagainya. Dan kita kena tengok sama ada dia tu dalam infectious period atau tidak, yang tadi kita kata 48 jam sebelum dia ada simptom dan sebagainya. Okay, next. Okay, ini saya rasa saya skip lah, saya akan detailkan kemudian. Okay, next. Okay. Okey, ini yang kita buat di Sungai Buloh sekarang, di bilik gerakan kita. Apa yang kita buat dalam bilik gerakan adalah semua kakitangan kesihatan, bila dia contohnya dia ada terdedah ataupun dia rasa dia terdedah dengan seseorang atau dia bergejala dan sebagainya, dia akan menelpon kepada operation room kita lah, bilik gerakan kita. Saya rasa mungkin Dr. Kerman boleh sharekan nombor bilik gerakan kita untuk yang dental punya kan. Saya rasa kita dah edar dah semua ni. Jadi bila kita menerima panggilan telefon ni, kita akan tanya soalan dulu. Yang kedua adalah yang pertama kita ambil dia punya personal nama dia, tempat mana dia kerja, department mana, dia melibatkan apa dan sebagainya. Dan kalau di sini, kalau kita tengok siapa yang contact direct kepada kes positif, kita kategorikan dia sebagai B. Macam tadi jugalah Dr. Zaitun cerita kan. A adalah pesakit, B adalah orang yang contact kepada A dan C adalah orang yang contact kepada B. Okay. Bila kita dapat tahu benda ni, kita kena tengok pula establish dia punya contact, sama ada betul-betul dia contact atau tidak. So kita akan tengok sama ada dia expose lebih daripada 15 minit atau kurang daripada 1 meter. Atau dia bersama-sama dengan case atau suspected case tu di dalam bilik yang buat buat prosedur AGP, ataupun dia bekerja di makmal di mana dia menyelenggara atau membuat kajian tentang sampel yang buat ujian swab dan sebagainya. Dan dia ini dengan syarat tak memakai PPE dan sebagainya lah. Okay. Daripada situ, okay, kalau yang tidak, okay, maknanya dia
kita kata kat sini dia dia tidak expose kepada kes kurang daripada 15 minit atau lebih daripada atau dia kurang daripada 15 minit dan lebih daripada 1 meter, kita kategorikan dia sebagai low risk. Okey, kalau yang ini pula, kalau kita tanya pula, okey, sekarang kita dah establish dia punya contact. Okey, dia dah contact, dia dah more than 15 minutes atau less than 1 meter. Kita tengok pula sama ada dia memakai mask atau tidak. Okey? Bila dia memakai mask, kita akan pergi ke sini. Yes. Bila dia pakai mask, kita tengok pula sama ada dia akan proper PPE tak? Kalau dia kat AGP tu, dia pakai proper ke tidak? Pakai face ke? Pakai Google ke? Dan sebagainya. Dan kita, kalau kat sini, kalau yes, dia akan jadi low risk. Kalau no, dia akan jadi medium risk. Kalau di sini no, katalah case tu, case yang positif atau suspected case tu tak memakai mask. Tetapi kalau kita memakai mask, okay, dia akan pergi ke sini dan kita memakai face shield dan kita akan masuk dalam low risk. Okay, tapi kalau kita tak memakai face shield, kita akan jadi medium risk. Okay, kalau tak semua-semua tak, okay, of course lah akan jadi high risk. Okay, next. Okay, so management dia agak kecil sikit lah kat sini kita nak tengok. So, tapi jangan risau. Yang ini kalau dah ada apa-apa, call aja bilik gerakan, kita akan siasat dan kita akan bagi arahan seterusnya. Okay, so kalau yang low risk ni, kalau dia, kita akan tengok pula low risk ni tadi kan, yang ada simptom atau tidak. Kalau dia ada simptom, okay, dia pertama-tama sekali kita akan bagi borang fill form B lah. Dalam form B ni sebenarnya kita akan kategorikan dia sama ada A, sama ada low risk, medium risk atau high risk. Jadi bila dia dapat form B, kita boleh tengok dia kategori mana. Okay, kalau dia ada simptom, okay, kita terpaksa arrange dia untuk buat swab. Okay, dan kita akan trace dia punya swab dia. Okay, kalau dia negatif, dia boleh balik kerja lah. Kalau dia positif, dia akan berbalik kepada sebelah sini lah. Okay. Dan kalau yang tak ada low risk, tak ada simptom dan sebagainya, dia boleh continue work macam biasa. Okay, kalau medium risk pula, ini flow dia. Okay, medium risk kena stop working lah. Sekarang ni 10 days. Okay lah kalau dulu 14 hari but now dah 10 days kan. So, kita akan issue dia punya home surveillance order ataupun kita bagi home surveillance lah in this case kan. And then kita tengok pula sama ada dia symptomatic atau tidak. So kalau dia selagi dia, katalah kita order dia 14 hari balik rumah, setiap hari dia kena isi form C. Ini form C sepatutnya 2 kali sehari lah, tapi kadang-kadang orang susah sangat dia isi sekali sehari pun okey. Form C ni adalah tujuan dia untuk kita memantau dia punya simptom sama ada dia ada bergejala atau tidak. Kalau dia bergejala, and then apa flow dia. Okay, jadi kita akan buat swab. Okay, swab sekarang kalau kita tengok, kalau dulu kita akan buat swab 48 jam selepas dia exposure. Kalau bagi yang tak ada gejala lah. Kalau ada gejala, immediately kita buat swab. Kalau yang tidak bergejala, kita tengok 48 hours after exposure. Kita tengok kalau dia still negatif, kita akan repeat lagi. Kalau dengan apa garis panduan yang baru di mana kita ikut negeri Selangor, dia akan buat pada hari ketiga, hari kelima dan hari ke-8. Sebab hari ke-10 tu dah kena discharge kan. Kalaulah dia negatif pada hari 48 hours yang pertama tu, swab pertama dia negatif, kita repeat balik kepada day 5. And then kalau dia still negatif lagi, kita repeat lagi kepada day 8 baru dia boleh keluar. Itu bagi yang apa tu, yang kategori yang medium risk lah, yang B kategori. Sebab kali ini kita bercakap pasal B. Okay, yang detail lah kat sini. Okay, next saya rasa yang ni detail ni boleh contact. Okay, next. Bukan terbalik. Okay. Okay, ini adalah kategori C. Kategori C ni makna you contact kepada B. Sama juga dia akan ada low risk, medium risk dengan high risk. Sama juga kita akan monitor dia. Kalau yang medium dengan high risk ni, kita arahkan dia stop working dan dia isi form C.
untuk arahan tu, dan kita tengok juga kalau dia symptomatic, okey, kita arrange untuk swab. Okey, kalau tak ada, kita masih arah dia untuk home quarantine sehinggalah result yang B tu diketahui lah. Sebab kalau B tu negatif, then diorang boleh balik bekerja lah. Macam tu. Okey, the detail dah seterusnya saya rasa kecil sangat. Saya pun dah tak nampak kat sini. Tapi ini flow dia. Tapi arahan-arahan, bila kontak bilik gerakan, kita ada OSH kita, kita ada SHO kita, kita akan bagi arahan seterusnya. Kita akan keluarkan home surveillance order dan sebagainya. Okey, yang pentingnya, report kepada kita. Kalau tak report, memang kita tak tahu. Okey, next. Okey, ni active and passive follow up lah. Macam tadi kita kata kita isi borang C. Itu borang tu sebenarnya kita yang buat. Okey, ni monitoring ni sekarang dah tukar ya, 10 hari sekarang ni. Follow up pun 10 hari. Okey, next. Okey, next. Okey. Ini yang kalau dalam satu rumah pula, asymptomatic healthcare worker, okay, yang ada kontak dengan suspected or probable cases ni dalam satu rumah. So, kalaulah contohnya ada saudara mara yang duduk satu rumah dan sebagainya, apa you all kena buat? Healthcare worker kena inform supervisor immediately and then contact, of course kena contact OSH lah kalau you healthcare worker kan. Yang ni kena exclude from work until confirmatory test available lah untuk yang contohnya kalau tiba-tiba ada adik kita ke yang duduk satu rumah, okay, dia positif ataupun dia kategori B dan you kategori C. Tapi you duduk satu rumah, of course lah kita tak ada tak ada pakai mask, tak ada pakai proper PPE kan. Itu kena inform juga bilik gerakan kat sini. Jadi kita akan tengok lah kalau household contact ataupun adik dia tu tadi yang negatif dan dia boleh balik bekerja. Tapi apa-apa tak sure, sila berhubung dengan bilik gerakan lah. Okay. Kalau yang dia punya PCR, apa tu, adik dia tu yang duduk satu rumah tu positif, dan kita berbalik tadi kepada yang kategori B tadi, yang close contact dan sebagainya. Okay, next. Okay. Ini adalah bagi kaki tangan kesihatan yang bergejala. Okey, yang bergejala, kita ada kriteria dia. Kalau maknanya bila bergejala, contohnya kalau dia isi isaring, kan, datang kerja isaring, okey, isaring akan notify dia, sila berjumpa, sila pergi ke klinik, sila berjumpa doktor dan sebagainya. Jadi bila datang ke klinik, contohnya kat sini telah klinik 3 atau klinik kecemasan pada waktu malam dan sebagainya, dan kita akan ada kriteria-kriteria dia lah untuk menentukan sama ada dia memenuhi kriteria COVID ataupun tidak. Jadi kalau dia memenuhi kriteria COVID, dia ada kriteria simptom, tengok dia punya epidemiological link dan sebagainya, dan kalau dia memenuhi kriteria tu, dan kita kena buat swab lah. Okay. Ini pun kena inform kepada OSH juga, kepada bilik gerakan. Kan bilik gerakan mainly OSH yang handle, jadi kena refer ke situ. Okay, kalau healthcare worker ada history atau recover daripada COVID atau dia sedah selepas 10 hari, katalah dia pergi test juga positif, dan jangan risaulah sebab kan kalau kita tengok DG, Tan Sri DG selalu sebut, kalau dah lepas positif dah lebih 14 hari atau lebih 10 hari itu, kadang-kadang dia masih lagi menunjukkan positif. Tapi yang sebetulnya kita akan tengok dia punya viral load ataupun dia punya CT value dia. Selalunya kalau dah dijangkiti dah lebih pada 10 atau 14 hari itu, memang dia jangan risaulah, dia tak ada, dia tak akan menjangkiti lah. Okay. Dengan syarat dia asymptomatic lah. Kalau dia masih bergejala, dan of course lah kena buat pemeriksaan lanjut lah. Okay, next. Okay, ini satu lagi. Katalah dalam situasi yang gawat, katakan ramai sangat satu department tu semua jadi kategori B, semua jadi kategori C, dan kita terpaksa hentikan tugas, hentikan operasi. Kadang-kadang it's not possible, right? It's not possible to do that because kita service kepada public, service kepada pesakit, dan kita kena continue.
kita boleh consider dia panggil crisis strategies to mitigate the staffing shortage lah. Kita kena kategori, dia tengok balik kategori tadi. Kategori A, B or C. A of course lah tak ke lah kan. Kalau kategori B pun tengok. Kalau B yang low risk ataupun apa tu C yang medium risk, dan kita tengok balik, kita boleh reconsider untuk dia balik bekerja dengan syarat apa dia. Kita kena evaluate dia, determine dia. Kalau dia is symptomatic, tak ada masalah, dia can fit to work, boleh. Lepas tu asymptomatic with the medium risk, maybe allowed to work kalau dia punya patut kita kata tadi kan, kalau medium risk, dia kena buat swab pertama, swab kedua dan swab ketiga kalau dia asymptomatic. Tapi katalah swab kali kedua tu dia dah negatif dah. So kalau tak cukup staff, kita boleh consider balik bekerja dengan syarat dia kena follow the full work restriction punya policy and rules lah. So kalau pakai PPE, pakai dia monitor, self monitoring diri dia dan sebagainya. Okay, next. Okay, ini yang secara ringkasannya lah, low risk exposure. Okay, no work restriction, medium risk can be considered to early return to work if the first and second test are negative and asymptomatic. And high risk, selalu kita memang tak bagilah kalau high risk. Okay, next. Okay, so ini adalah work restriction. Apa yang kita perlu buat? Okay, kalau balik ni kerja, kalau kena perlu bekerja. Okay, OSH should be notified bila kita balik bekerja. Sama ada, kena pastikan daripada OSH dulu sama ada kita boleh balik atau tidak. Jangan, ada juga yang kadang-kadang tak sempat dapat arahan kita. Okey, dia terima arahan daripada big boss dia. Okey, balik kerja dia balik. Kita tak sempat nak lepaskan surat untuk relief bekerja, dia dah balik dah. Tak boleh lah kalau macam tu, kena ikut rules lah kan. So staff declaration form should be filled, okay, ataupun kita akan bagi surat kebenaran untuk balik bekerja baru dia boleh balik bekerja. And then bila balik bekerja, okay, kena strictly follow the PPE lah. Okay, adhere to the whatever hand hygiene, sanitation and so on tu lah. Okay, movement restriction. Okay, kalau bekerja tu janganlah orang kata duduk ramai-ramai kat pantry. Masalah healthcare worker sekarang, kalau you tengok dekat hospital-hospital lain pun, kalau DG pun selalu sebut, masalahnya kita ni masa bekerja tu okey, masa tengok patient semua pakai mask, semua pakai PPE, semua pakai cantik-cantik semua, tapi bila time makan kat pantry, time bersosial, orang kata masa tu out lah, you all memang tak pakai, tak ikut SOP betul-betul. Okay, next. Masa dah makin dah kedua dah. Okay, I think that's all. Thank you. Saya rasa lebih pada discussion lah. Siapa yang tak faham boleh kemukakan soalan. Baik, terima kasih banyak Yang Berusaha Associate Professor Dr. Zaliha Ismail for an interesting and very fruitful sharing session. Untuk soalan, kita akan uruskan ataupun kita akan jawab pada sesi Q&A session nanti. We will now proceed with our third sharing session for today on the same topic, but from SOSHCO's perspective, SOP for Faculty of Dentistry UITM. This topic will be delivered by our very own Yang Berusaha Dr. Muhammad Hilman Suparman, Senior Lecturer and also the Vice Chairman of SOSHCO Faculty of Dentistry. Please welcome Yang Berusaha Dr. Muhammad Hilman Suparman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Yang berbahagia Prof. Datuk Dr. Muhammad Ibrahim, yang berbahagia Dr. Zaitun, our Director Head Unit UITM, and also Associate Prof. Dr. Zaliha sebagai OSH HYTM. Terima kasih banyak. So untuk saya rasa saya tak banyak benda perkara yang saya bincangkan ataupun share hari ini. Memandangkan kedua-dua speaker sebelum ni dah terangkan segala perkara berkaitan dengan COVID dan juga protokol yang perlu dilakukan.
Untuk saya, saya akan discuss tentang apa yang kita boleh lakukan, apa yang staff fakulti pergian yang perlu lakukan sekiranya berlaku kontak rapat ataupun dilaporkan sebagai COVID, sakit COVID-19. Baik, sebelum tu, apa sebenarnya SOSCO ni? Sebab saya rasa kebanyakan orang semua bertanya-tanya apa benda SOSCO ni, sebab benda ni baru lagi popular. So SOSCO adalah Sub Occupational Safety and Health Committee. Dia untuk SOSCO, team SOSCO ni dia cover the whole akta, akta keselamatan semua ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 akta. Dia bukan saja melibatkan kesihatan, juga melibatkan sebab keracunan makanan, infection, kawalan kesihatan tempat kerja dan segala perkara. SOSCO ni di bawah OSH UiTM UCS Selangor buat masa ni, dan juga dipantau oleh pihak KOSHA. Right. So siapakah ahli member SOSCO Fakulti Pergigian? Right. Saya selaku pengurusi SOSCO, dan nama-nama ini adalah mereka-mereka yang boleh anda laporkan sekiranya terdapat kes-kes close contact ataupun kes-kes positif di dalam fakulti. So kita akan sekilas, so Puan Farah Fariza, sekiranya student sukar untuk contact saya ataupun mana-mana ahli, boleh contact dengan Cik Hafifi dan juga Cik Syahrul. Selain itu, Dr. Indah, Puan Nabilah, Puan Zatu Ifah, Puan Azrina, Dr. Andrian dan juga Metro Suzila. Mereka-mereka ni, ahli-ahli ni adalah orang yang bekerja keras untuk sebarang contact tracing yang berlaku di fakulti pergian. Untuk selain daripada itu, di bawah unit kesihatan Dr. Andrian terdapat tim IPAC. Okay. Tim IPAC ini juga buat masa ini bertindak sebagai tim tindakan pantas untuk COVID-19. So sekiranya berlaku kes-kes COVID-19 di fakulti dan juga kes-kes close contact, kita akan gerakkan tim IPAC ni ataupun tim ERT ni, special ERT ni, untuk buat contact tracing dan juga kes sanitizing the area. Right. So seterusnya, so untuk pihak untuk kategori ni, saya rasa Dr. Zaitun dan juga Associate Prof Dr. Zaliha telah membincangkan berkenaan dengan kategori kategori B, C dan D. Jangan risau untuk fakulti pergigian, sekiranya anda melaporkan kes-kes anda ke kami, kami akan kategorikan anda dalam which category. Kami cuba assist anda apa yang perlu anda buat. Right? Anda apa yang anda perlu buat dan apa yang perlu anda lakukan. Ini adalah algoritma untuk kampus Sungai Buloh sebenarnya. So untuk pengetahuan tuan dan puan-puan, untuk SOSCO OSH Fakulti Pergigian, kita telah sinkroniskan our data, sinkroniskan our management with OSH HYDM, OSH Medical, OSH Campus Singapura. So semuanya, semua management protokol adalah synchronized for the whole campus. So apa yang anda lakukan adalah anda hanya perlu menelpon nombor kontak bilik gerakan. Sementara nanti saya akan share nombor bilik gerakan. Dan daripada situ first responder ni also daripada pihak segala, daripada ada wakil daripada setiap fakulti dan juga setiap pusat di kampus Sungai Buloh. So first responder ni akan suggest untuk isi form B. Kalau sekiranya bilik gerakan belum lagi dah share form B, apa yang kita buat, sekiranya anda laporkan kepada kami, kami juga akan share form B tersebut. Alright. Dan daripada form D ini, bilik gerakan akan buat risk assessment. Okay. Dan daripada risk assessment ni, dia akan kategoriaskan anda kepada which category, which is either yang macam Prof. Zaitun cakap tadi, either ke kategori A, B, C or D. Right. Jangan risau, benda ni akan di-update bersama di kalangan ahli bilik gerakan. Oleh itu, pada manusia yang sama juga, saya akan update apa yang anda semua boleh lakukan. Right. So yang ni, apa tindakan anda adalah
melaporkan kepada bilik gerakan ataupun melaporkan ke pihak sosko sosko fakulti. Right. So untuk fakulti pergigian, apa yang berlaku sekiranya anda di dilaporkan mengalami menerima jatuh ke kategori A, or B, or C, or D. Perkara pertama anda perlu lakukan adalah isi form B daripada bilik gerakan. Dan kemudian, tetapi untuk fakulti pergigian, kita juga ada sediakan beberapa form yang lain untuk memudahkan bagi pihak fakulti, pihak SOSCO dan juga pihak IPAC untuk membuat contact tracing. Because selainnya form B ni, kita akan trace dos yang bergejala, dos yang daripada A and also B saja. So yang C ni adalah kerja pihak daripada fakulti sendiri. So kita akan bagi form, sekiranya case tu adalah kategori A, kita akan bagi share form B dan juga case index. Kalau sekiranya kategori B and C, kita akan share form B dan juga kategori B and C. Right? Dan bagi kategori D ni, kita juga agak ada sediakan satu form khas di mana mereka juga perlu isikan form D supaya langkah berjaga-jaga sekiranya sesuatu berlaku di dalam kategori B, C atau B atau C. Right. So ini adalah contoh soalan-soalan yang kita tanyakan dalam form daripada fakulti, bukan form B, ini daripada fakulti, kita punya form fakulti. So di mana kita minta detail suspek ataupun patient tersebut. Detail maksud dia nombor, staff number, alamat juga, nombor telefon. Dan dekat sini kita ada bertanya berkaitan dengan tempoh kontak dengan positive case. Kita tanya berkaitan dengan mask, in term of distance, dan kita tanya juga dengan in term of dia punya how long you spend with the patient yang ada positive case. So yang ni kita nak tengok daripada yang sama, walaupun bilik gerakan ada buat risk assessment, dalam masa yang sama juga SOSCO juga akan ada buat risk assessment sendiri. Right? Then soalan yang ke seterusnya, kita akan bertanya dengan tentang tempat, di mana tempat yang mereka pergi sepanjang tempoh 2 hari sebelum testing was done. Kita sayang ni adalah kita berdasarkan infection period yang telah dibincangkan, yang telah dipresentkan oleh Associate Prof Dr. Zaliha, iaitu 48 hours before. So dan juga senarai nama staff dan juga kontak pelajar atau pesakit dalam tempoh 2 hari. So daripada sini, contoh dia patient tu adalah daripada kategori B. Sekiranya kategori C tu ada isi borang, isi nama kat sini, dan kita akan dapat list. Dan list ni ada kategori, dan kita akan standby kita nama list ni. Once anything happen with a B, C or D, kita akan naik pangkatkan kategori staff tersebut. Right? So next, okay, ini adalah number bilik gerakan kampus Sungai Buloh. Right? So di bawah bilik gerakan ni terdapat Fakulti Perubatan, Pergigian, Hospital UiTM, Private Specialist dan juga Cawangan Selangor, which is include RC, college, facilities, polis bantuan. So nombor ini ada nombor line, direct line. So anything happen during working days, berlaku dalam tempoh bekerja, apa yang anda lakukan, anda boleh telefon nombor direct line ni. Sekiranya selepas tempoh waktu bekerja, apa yang anda boleh lakukan, anda boleh telefon nombor nombor handphone ni ataupun WhatsApp nombor tersebut. Itu saja untuk saya. Selain daripada itu, saya nak inform in term of protocol, sama kita ikut apa yang Prof. Zaliha telah sebutkan, yang telah discuss tadi. Kita same follow protocol with the Prof. Zaliha yang umumkan tadi. Untuk fakulti, update berkenaan dengan fakulti, apa yang saya boleh katakan, tiada lagi penularan kes COVID-19 di kalangan staff pergigian di dalam kampus. Kebanyakan kes-kes yang anda dengar adalah kes-kes penularan di luar kampus.
Maksud dia maybe contact daripada luar, jumpa sanak saudara, suami bekerja di tempat lain. Buat masa ni tiada lagi penularan dalam fakulti, dan oleh itu saya mengharapkan fakulti pergigian harap menjaga SOP-SOP yang telah disuggest, yang telah diberitahu oleh Dr. Zaitun dan juga Dr. Zaliha bagi mengelakkan kluster baru di dalam fakulti pergigian. Lebih-lebih lagi Januari ini kita akan, tak silap saya, kita dah memulakan clinical service, our clinical service. So hopefully everyone okay. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Yang Berusaha Dr. Muhammad Herman Suparman atas perkongsian SOP yang terbaik untuk kita sama-sama di Fakulti Pergigian dan juga rakan-rakan di fakulti lain atau jabatan lain untuk laksanakan dalam menghadapi COVID-19. We will now proceed with our final sharing session for today. Sesi yang terakhir ini merupakan satu sesi yang istimewa, special sharing session from the COVID-19 survivor himself, iaitu Dr. Muhammad Afiq Farhan Roslan, our own trainee lecturer yang telah disahkan sebagai pesakit COVID-19 baru-baru ini. Beliau akan berkongsi dengan kita pengalaman berharga beliau pada hari ini. Without further ado, please welcome Dr. Muhammad Afiq. Baik, terima kasih Puan Farah atas brief introduction seperti tadi. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Ibrahim Abu Hassan, Yang Berusaha Dr. Zaitun binti Nasir, Yang Berusaha Associate Professor Dr. Zaliha, Yang Berusaha Dr. Muhammad Herman dan members of the floor. Terima kasih kepada semua. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada UiTM kerana menjemput saya untuk this sharing session. Saya Muhammad Afiq Farhan bin Roslan dan baru-baru ini saya telah disahkan positif COVID-19. So semuanya bermula pada 9 Disember apabila secara tiba-tiba saya hilang diri rasa waktu saya makan tengah hari. So the feelings of the kind of the sensation I experience, except seolah-olah macam if you're eating while having a flu. So macam tu saya rasa, tapi pada waktu itu saya tidak mempunyai simptom. Saya tiada demam, tiada sesama, sakit kepala, tiada langsung simptom COVID-19. So saya rasa saya terpanggil untuk membuat swab test the following day. So saya terus booking online dekat private institution for drive-through swab test. You can book an online appointment for swab test from various platform in the internet. So the following day I did my swab test and quarantine myself in the room afterwards. Result keluar keesokan harinya, dan pada waktu pagi tersebut bila result keluar, it turned out to be positive. So apabila result keluar sebagai positif, of course sebagai manusia kita rasa terkejut sebabnya tiada simptom langsung, cuma tiba-tiba kita positif COVID-19. So memang terkejut. Tapi I am lucky because I have a very strong support system from my family and my friend and all of my close contact. So what I did is that I remain calm and wait for the call from the Pejabat Kesihatan Daerah. I inform my HOD, my head of department, and at the same time, based on the My Sejahtera apps, I trace my close contact based on the places that I've checked in for the past 14 days bermula daripada result saya keluar. Setelah itu, ambulans datang waktu petang, ambulans datang dan saya dibawa ke quarantine center di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia di Sungai Buloh. Saya mendapat maklumat bahawa tempat tersebut merupakan tempat pesakit COVID-19 yang stable, maksudnya tiada simptom ataupun yang mild symptom yang boleh dirawat di situ. So it was a hostel and with a very strict security where only patients and healthcare personnel can enter that place. We are free to roam in the hostel, however we are not allowed to go outside of the hostel until we have been discharged. So in the quarantine center semuanya alhamdulillah, KKM has memberikan layanan terbaik untuk semua pesakit.
4 meals dalam satu hari. Kita dapat breakfast, lunch, tea time and dinner. And so far Alhamdulillah, makanan baik, layanan pun baik, tiada masalah daripada KKM sendiri. So ramai orang bertanya mengenai apakah rawatan yang diberikan oleh KKM kepada pesakit-pesakit COVID ini. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, mereka hanya merawat simptom yang terdapat dalam kalangan pesakit, dan they will monitor the symptom if any new symptom develop among the patients. So as for me, saya tidak ada sebarang sakit atau symptom kecuali hilang diri rasa, jadi tiada ubat diberikan kepada saya. Cuma berehat dan kuarantin di dalam bilik hostel. Apa saya nak tekankan di sini sebenarnya ialah mental health. Okay, mental health is one of the main issue that I would like to address, especially if you are being quarantined. Sebabnya psikologi kita sebagai pesakit sini, kita risau dengan orang sekeliling kita yang mungkin dijangkiti, our close contact yang mungkin dijangkiti virus melalui kita. So Alhamdulillah, semua close contact saya setelah melakukan swab test semuanya didapati negatif. And dan saya rasa bersyukur sebab ramai sangat support datang daripada semua close contact dan rakan-rakan yang begitu concern. So if you have anyone yang ada didapati positif ataupun sedang di quarantine, please provide them with emotional support as it is very crucial to the patient, and as some of them might experience anxiety, emotional disturbance and other psychological effects due to the quarantine itself. Again, I would like to thank everyone from the faculty who has given a tremendous and overwhelming support to me and everyone who was affected by this ordeal. And of course, shout out to all of my close contact, especially there are several lecturers, also DSA dalam kalangan staff UiTM sendiri yang begitu proaktif dan juga memberi kerjasama sepenuhnya dalam menghadapi pandemik ni. So actually it was a really humbling experience for us, but we do believe this was a blessing in disguise, as now we learn to appreciate more the very little things in life and count our blessings. Lastly, we need to be aware of the virus as it is in the community. Everyone has the tendency to be infected. I myself cannot trace the origin of my virus or where I got contracted. So some patients may remain asymptomatic carrier of the virus and left undetected. So it is important for us to practice the SOP wherever we are. As a matter of fact, sebenarnya roommate saya sendiri yang di dalam quarantine center tersebut didapati positif kerana dia melakukan swab test untuk masuk kerja. So it was very sudden. Okay. Antara kami memang ramai yang tiada simptom langsung pergi buat volunteer check and then turn out positive. Okay, so as a healthcare practitioner and a patient, I am very proud with Kementerian Kesihatan Malaysia on handling this pandemic. They treat us with respect and they try as much as possible to cater the patient's needs. And they've been working tirelessly around the clock and they are truly remarkable in delivering the best healthcare for Malaysia. So with that, thank you so much to Kementerian Kesihatan Malaysia and thank you everyone for your time. Thank you Dr. Afiq for sharing with us your amazing experiences. Pada saya, you are not COVID-19 survivor sahaja, but COVID-19 warrior ya gitu. Oh, tak adalah. Biasanya. Terima kasih. Very well, ladies and gentlemen. We shall now proceed with the question and answer session. Yes, sir. We have received some questions from our participants. Soalan kebat juga semuanya ni. However, we are running short of time. Perhaps we can only accommodate two questions from the participants. Saya bacakan dulu satu soalan yang saya dapat di sini. Daripada saudari Fariza, ditujukan khas buat Dr. Zaitun kata dia. Soalan beliau, berdasarkan kepada pembacaan saya di media sosial, kebanyakan pesakit kes positif COVID-19 yang telah discharge dari hospital tidak lagi perlu melaksanakan ujian swab semula. Adakah boleh mereka diterima masuk ke dalam fakulti atau kampus tanpa perlu swab semula? Dipersilakan Dr. Zaitun. Ya, okey. Terima kasih soalan tu. So, sebenarnya sekiranya mereka telah discharge daripada hospital, tak perlu lagi untuk menjalani ujian sebelum masuk kerja. Betul tu. Maknanya dia dah disahkan negatif dah.
bila dia dah discharge. So I think kalau apa ni di UiTM memang kita tak perlu lagi buat untuk ujian, dan di mana-mana pun saya rasa setelah discharge pada dia telah bebas daripada membawa virus berkenaan. Okey, menjawab soalan. Okey, terima kasih Dr. Zaitun. Ada satu soalan kami terima dari Dr. Andrian. Soalannya kepada Profesor Madya Dr. Zaliha Ismail. Apabila test COVID positif, boleh tak sebenarnya ianya negatif? Bermaksud salah keputusan makmal dalam nilai false positive test. Soalan kebat khas untuk Dr. Zaliha. Okey. Saya rasa saya dah jawab dalam chat tu, tapi tak apa. Okay. Dia macam ni, bila kita buat test, kita buat RTK antigen and PCR sekali. Selalunya kalau RTK positif tu, selalunya PCR tu pun positif. Tapi ada juga yang RTK negatif tapi PCR positif. Itu yang pelik sikit lah. Tetapi kita ada few case last few weeks, kita ada RTK negatif tapi PCR tend to be positive. So apa yang kita buat, selalunya kita rasa benda ni ada contamination. So we have to repeat the swab lah. So kita ambil swab lain, kita repeat balik dan kita verify balik dan it's negative. Tapi kalau positive RTK antigen ni, it can be either PCR positive atau PCR negative. So banyaknya RTK tu yang false positive is not a PCR sebenarnya. PCR ni very minimal lah dia punya ni. Okay. Baik, terima kasih. Ada sikit lah nak apa ni, kes yang mana yang kita dapat di kalangan pelajar di kampus-kampus cawangan, nak jawab sikit soalan ni lah. Yeah. Dia telah membuat apa test yang pertama di hospital swasta positif. Then she was admitted to a government hospital, dibawa ke hospital untuk repeat test. Repeat test kedua di hospital negatif, and the repeat another one pun negatif. And these students actually dia admitted for apa loss of consciousness or syncope attack because of anemia. So tapi bila check balik hospital kerajaan, check balik the hospital swasta, actually tersilap nama. Maknanya dia this student actually memang negatif tapi dia tersilap. So ini pun mungkin boleh berlaku. Ha, sampel tersilap. Yes, dia telah dilaporkan sebagai positif kepada kita, tapi bila kita check balik and student admitted due to anemia tadi, syncope attack. Tapi bila di hospital dua kali negatif. So end up memang dia negatif sebenarnya. Cuma the first test tu tersilap and the hospital tu memang dia admit that the hospital kata dia tersilap nama. So bila positif pun sebenarnya macam Dr. apa Afiq kata tadi, dia tak boleh terus stres lah. Actually kita boleh check balik, kita kena tenangkan jiwa sebab semestinya the first test positif tu dia sebenarnya positif. Okay? Farah, saya nak tanya satu question Dr. Zaitun. Dr. Zaitun, I think your third slide or something, you ada kata kalau macam staff faculty yang menjalankan rawatan sakit COVID, dia macam mana, I'm not, kalau repeat dari your slide, yang third slide tu, dia kata dia kira macam you tak properly protected ke something like that, or is it high risk ke low risk? Katalah kita merawat pesakit yang, adakah kita merawat pesakit dengan full PPE ni, dengan PPE ni di consider safe, walaupun kita dah screen pesakit tu semua, biasanya pesakit tu semua adalah yang kita masuk tak ada simptom lah yang kita masuk, tapi kita merawat ni kalau kita pakai full PPE yang kita buat, adakah it consider safe procedure? Because itu yang kita tahu, sebab mostly kita assume, although kita cakap tadi all patient are kita kata COVID positive unless proven negative, tapi kita punya pesakit yang masuk ni berpuluh-puluh kita tak tahu, tapi kita screen kan. But if we are fully protected, macam pakai face shield, pakai mask, pakai all the suit, adakah kita di consider high risk juga kalau with this protection kita ambil? Kalau the
Ni yang Dr. Zaleha, I think Dr. Zaleha yang jawab. Ya. Sebenarnya kalau kita proper PPE, full PPE ikut pada situasi dia kat ruangan mana-mana, insya-Allah kita consider low risk. Okay. No, saya tanya soalan ni sebab nak bagi penerangan kepada staff dan juga student yang ni student are, you are taking a patient now bukan next week. Yes. Now, now. So that's why you to know that that is is we gonna call low risk because we are protected, bukan kita tak under protected, tak pakai apa-apa, N95 mask, face shield dan all the right? So itulah saya nak minta penjelasan sikit dari our student and our staff aware of all these things. Ya, insyaAllah low risk. Kalau proper PPE lah, jangan PPE yang tak sesuai lah. Proper PPE insyaAllah. Alright, thank you. Thank you very much, Dr. Zaleha. Okay, thank you. Baik, terima kasih. That is all the time we have. And unfortunately, we have to conclude the session for today. We have heard four informative and fruitful sessions on behalf of the Faculty of Dentistry UiTM. We would like to thank all of our invited speakers for addressing interesting topics and sharing with us the experience and knowledge on the subject matter. And thank you kepada semua participants for your active participation. Hopefully today's session will be beneficial for everybody. The attendance link will be posted at the chat box after this, and all participants are kindly required to fill up the feedback form in order to obtain the e-certificate and also to claim training hour for staff. But before we adjourn, we would like everyone to switch on your camera video for us to take a screenshot of everyone as a memorabilia for today's event. Mohon jasa baik semua untuk onkan camera video masing-masing. Tunjukkan wajah-wajah kesayangan anda untuk kami rakamkan secara short screen ya, sebagai kenang-kenangan lah program pada hari ini. Okay, standby. Standby semua. Siap-siap smile. Keep on smiling. Okay, sebentar. Okay, keep on smiling. Smile.